Ya bang, ya bang, teh. Ya. Tuh kok koirasi aku. Oke. Nanti masuk. Kalau masuk, masuk aku si kita ni ha okey. Ha dengar teng 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 teng. Ah apa? Okey. Hari ni kita nak pergi berjalan. Kita nak pergi. Kita nak pergi kita nak pergi Melangkah. Kita tengok recording recording Farasu album baru. Okey, hari ni kita buat orang buta muzik belajar recording. Farasu, sebuah metal band yang bergenre death metal swagger. Yang lah ni berkonsepkan Nusantara. Nepal lah ni di dalam proses untuk menghasilkan karya terbaru mereka. Kumpulan Farasu ni telah ditubuhkan selama 20 tahun. Lani dianggotai oleh Nahak yang bermain drum. Nahak yang bermain gitar. Atuk Jack yang juga bermain gitar. Apai yang suka menembak bass. Moose yang kerap duk tutuh drum. Shah frontman yang duk pegang mic. Dan juga Aman the Pendita main keyboards. Tua ni dah berapa kali berkarya dah. Tak salah aku, dah ada 4 album. Dan Lani, mereka dalam proses untuk merekod album baru mereka yang bertajuk Aku Pun Belum Tahu. Nanti dah keluar lah baru hampa tahu. Jangan lupa pi beli tahu. Tu dah dia. Aku baru-baru ni diberi peluang lah untuk melihat recording album baru mereka secara dekat, mana aku telah dikidnap ke studio recording untuk menyaksikan salah satu proses recording mereka ni. Jadi alang-alang tu kita rekod lah apa yang patut kan. Untuk sesi recording kali ni, Atuk Jack adalah mangsa yang dipilih untuk diseksa. Kali ini Farasu menggunakan khidmat professional recording studio iaitu RK39 Production yang terletak kat Taman Kerubuk Utama Melaka, Bandaraya Bersejarah. Studio RK39 ni dimiliki oleh Abang Rahmat Ayub atau hampa lagi kenal dia dengan nama Rahmat Kamikaze. Abang Rahmat ni dia mula dari main bass dalam banyak kumpulan, tapi paling melekat kumpulan Kamikaze lah. Pasal itulah nama dia Rahmat Kamikaze. Kalau apa nak tahu lebih pasal kumpulan dia yang lain-lain ke apa, apa google je lah, tu lagi banyak info. Farasu ni bersetuju untuk memilih perkhidmatan Abang Rahmat ni di atas faktor yang antaranya Abang Rahmat ni pernah memenangi anugerah industri muzik sebanyak 2 kali. 2 kali ni yang aku nampak dekat piala dekat tempat kat studio dia dalam kategori rakaman album terbaik. Kisah dia sebelum Farasu pilih Abang Rahmat. Mereka ni dah jumpa, dah meeting, dah bincang semua. Dan salah satu faktor yang menarik ialah Abang Rahmat ni dia nak challenge diri dia. Dia habak lagu-lagu metal ni lagi susah nak rekod pasal weight dalam lagu tu. Dan Abang Rahmat ni juga still duk pakai teknik analog miking system dan bukan style plugin dan copy paste. Yang ni kita akan sembang dalam video. Dalam video nanti apa boleh tengok. Time ni lah aku tu nak ketuk kan. Jadi dalam sesi recording Jack ni, aku akan tunjuk kat hangpa yang nak berkarya dalam bidang muzik nanti apa tu feel dan kisah dalam professional recording studio. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Nota ikhlas, aku ni buta main muzik, tapi aku ni tak pekak nak dengar muzik.
Pasal itu, aku layan semua genre yang ada. Janji masuk telinga aku dan Love at First Sight. Siksaan berkarya, Wai. Nampak, daripada awal-awal nak siksa aku dah. Siksaan jadi, berkarya. Saja awal-awal kita tanya soalan dulu. Nak buat album ni, sebelum buat album, of course kena buat lagu dulu lah kan. Lepas buat lagu, alamak, nanti kena copyright. Jadi, bila bila dah buat lagu tu, nak pi recording. Recording, mastering, mixing. Boleh cerita sikit apa beza tiga ni? Ha, apa ya lah, apa ya lah, pengganti baru. Hari ni kita cuba dengan pengganti baru lah. Ya, buat mula-mula kena dari lagu. Biasa kena buat track guide lah. Track guide? Okay. Kita kena buat sendiri. Kita kena buat sendiri lah. Buat kat studio boleh tapi kalau ada duit banyak lah. Tapi sekarang ni zaman moden, banyak dah plug-in lah apa, software banyak kan. Betul. Macam tak kisahlah sauna ke catwalk ke apa benda lah. Sekarang macam-macam nama lah kan. Bila dah ada track drum, gitar, tu basic lah. Dua ni kan, tak ada vocal pun tak apa lah. At least dua benda ni kena ada lah. Bass tak ada pun tak apa. Bass masuk kemudian lah masa record. Kita guide dengan klik. Tempo. Kira guide untuk main masa recording lah kan. Macam ni drum track yang selalu kita dok pakai, drum machine kita selalu orang dok pakai. Selalu tu, tengok abang Max pakai yang tu. Selalu tu yang tu kita pakai untuk buat guide sebelum kita masuk professional recording. So dekat situ hang buat hang punya tempo map. Maksudnya hang punya tempo punya lagu tu yang orang cakap BPM. BPM tu hang setting kat situ lah. Masa buat awal tu, buat guide tu. Katakan lagu hang 180, 185, 187 lah. Hang setting awal-awal tu. Itu yang mus kena pulung kau. Kena ikut tempo tu main. Bila kita praktis, kadang-kadang kita tak boleh buka klik. Praktis kita nak ingat lagu, nak tahu part semua kan. Tapi tempo kena ikut guide. Tapi kalau kena old school dulu, memang dia orang tak buat. Tapi dia orang tak apa lah, 8 jam sehari praktis. Aku bagi contoh lah band, Slayer, Anthrax, mana ada. Tapi dia orang 8 jam sehari praktis. Zaman tu tak hari main. Zaman so tu tak ada software. Klik tak? Dulu klik ada. Klik ada kat dia orang lah. Dia orang dah tempo. So main tak lari. Tak cantik je jatuh kan. Faham tak? Tu yang kita orang sekarang tak mampu nak buat. Sebab hang boleh je jamming 8 jam sehari. Cuma beza dia sekarang, dulu guide kena buat dalam studio juga. Sebab kita tak ada studio kat rumah. Ya, kita tak ada. Tak boleh nak plug in mana-mana kan. Pergi buat guide dulu. Lepas siapkan guide semua settle, baru masuk. Dulu punya guide lain. Bunyi klik yang bunyi gitar. So nanti drama masuk dia dengan klik tu lah. Tik. Itu tempo tu. Yang tu lah. Itu permulaan dia apa. Okay, Pada recording. Recording ni setiap ni lah, instrumen lah kan. Setiap instrumen lah. Start pada dia ada start pada. Start daripada kita ambil selalunya drum dululah. Drum tracking dulu lah. Kalau drum tu tengoklah berapa track pakai. Kalau satu cymbal ada satu mic. Kalau tengok lah, 12 12 ke. Minimum 7 kot. Ya, kick, snare, hi-hat. Satu-satu mic tu. Okey. Setiap mic satu track lah. Mampu. Kalau output selalu maksimum boleh pergi 12 tu. Aku tak ingat. Tengok dia punya setting drum dia. Tengok sound engineer macam mana kepala otak. Sound engineer otak dia tu. Lebih gila. Kalau dia gila letak 15. Tengok macam di teater kan. Itu kreatif atas sound engineer sendiri. Sound engineer tu terror record drum, dia tahu apa dia dapat. Itu satu hal. Satu lagi drama pula. Drama nak kena punch cantik. Ketuk dia apa semua kan sampai dia punya level dia. Lepas tu jatuh kena ikut ikut dia. Ikut BPM. Ikut BPM. Ikut kepala tadi, ikut klik. Kita sekarang satu lagu 5 minit boleh pergi 3 jam record. Macam ni kau, feel live, main jamming, main show dengan recording, dia punya vibe dia tak sama. Betul. Lagi satu, dia punya energy dia pakai. Energy live, kena ada action juga. So, playing terganggu pun dia tak, sebab ada action. Sebab kita buat persembahan. Yep. Recording, energy kau dekat kau punya playing. Ketuk, riffing. Sebab tu kena hang ingat hang dah main tune. Lepas tu lagi, saya ini cakap,
Dun, kau tak dengar, kita dah pening. Tak dengar, mampu dah tekan nyokok mana lagi. Ha, macam tu lah, contoh. Video gaming kadang-kadang kita main, memang nampak bunyi sama sebenarnya. Kadang-kadang ikut tempo, macam ikut tempo, tapi bila dah recording, nampak dalam graf tu dia ada lari 0.0 something ke dah lari. Dia ada lari, dia human, 0.0. Kalau si engineer yang memang tak mau lari langsung, kau matilah kau. Itu human. That's why kita orang nak sendiri main. Tak nak robot main. Sekarang ni bila hang nak tahu hang ni okey tak okey, masuk gelanggang lah, gelanggang recording. Yang pro recording. Oh, hang tahu hang terror tak terror. Bukan terror skill, terror tak terror hang jadi musician. Hang ni sama menipu kau betul. Sebab aku jenis mengaku awal, aku hanya main gitar, markah sendiri lah. Aku tak tipu. Band banyak, main gitar ramai, main drum ramai semua. Tapi kau nak tahu kita valid tak valid as a musician, masuk recording artist. Recording betul lah. Recording betul, bukan recording kat rumah ni, recording betul. Recording yang betul-betul pro recording tu. Rasa dia sisa amat selalu, dia. Selalu dia sejuk boleh berbelu. Bajet recording lah. Kata 4 lagu lah pro recording. 4 lagu cukup EP punya style lah. 4 lagu dalam 8,000 pun. Tak tahu lah, tengok lah macam mana. Dia ikut sebab okay, tadi Han cakap tu buat baru recording. Belum masuk mixing dan mastering. Ya, betul. Okay, mixing dah habis semua recording. Track recording kan? Contoh, mula-mula drum. Drum bass. Lepas bass, gitar rhythm kena buat main dua kali tau, kanan kiri. Itu paling teruk aku kena. Kena main sama. Kanan kiri sebab dia nak stereo. Nak pitching nanti. Stereo. So hang kena main dua kali baru tune. Kalau hang main sekali hang copy paste, tak ada dia punya apa kita panggil baik, dia punya cantum dia, cantik graf. Dia mixing tau ah. Kalau sebelah kiri tu dah main kecek-kecek. Sebelah kanan pun sama lah, kecek-kecek. Tapi bila dia gabung dua-dua, the best. Dia tak boleh ambil ni copy paste tak boleh. Dia kena main dua kali. Lepas habis rhythm tu kena buat line pula, line melody line. Kadang-kadang tu ada satu part tu macam bunyi ni. Hang kena main high note, low note. Kan? Ya, so hang kena main banyak kali lah. Gitar lah pernah banyak kerja kan lah. Kena main banyak kali. Dia main banyak kali tempat yang sama. Keyboard tak lah sekali je lah. Keyboard je lah kali. Keyboard dia celah-celah kan. Lagi satu keyboard dia recording dia terus plugin banget. Dia tak ada making. Okay. So, bam. Cari sound dia tak menyusahkan macam drum, macam gitar. Yalah, pasal itu single kan. Kami cari sound gitar kan 2-3 jam. Tak dapat sound gitar, tak dapat lagi lah. Cari sound. Baru start recording baru duduk berhenti balik kan. Itu contoh lah. So benda ni memakan masa dengan duit lah. Nanti dalam lagi nanti boleh lah kita tengok proses. Itu baru kisah mixing lah di mana. Belum tu recording, belum masa mixing. Tak, mixing meaning dah habis recording. Kau mixing satu-satu, setiap satu tu dah habis semua dia tracking kan. Maksudnya tadi sampai kat rhythm gitar, lepas tu masuk melody line, lepas tu masuk solo gitar, vocal, last kita masuk keyboard. Last kali sama ada keyboard boleh ataupun tambah lagi solo pun boleh lah. Okay. Tak kisahlah, jadi vocal semua dah habis. Tak cap lah, dah tambah-tambah lah. So total semua kau dah ada 80 satu track untuk satu lagu kawan. Okay, lain tu masuk ke peringkat seterusnya lah. Which is mastery. Adunan muzik kita panggil. Adun. Oh, belum mastery? Belum? Belum. Mixing. Itu mixing nama dia. Mixing tu banyak kerja dengan paling banyak sound engineer lah. Paling banyak kerja dan kena sound engineer yang telinga tikus lah. Sehingga dia macam hampa ni punya mixing dengan recording orang sama. Kami bagi Abang Rahmat. Abang Rahmat juga. Okey, Abang Rahmat. Lagi kita jumpa Abang Rahmat. Producer, sound engineer. Dia producer, dia sound engineer, dia buat rock lah. Mastering. Dia buat. Jadi, dia juga. Tapi dia ada tempat dia buat. Okey, mastering ni untuk apa sebenarnya? Mastering tu EQ balik, level balik semua sound bagi cantik. Lepas dah mixing, hanya dapat hanya raw sound lah. Okey, ya, raw. Okey. Dah hilang bising ke apa semua tu, anda cuci dah buat. Cuci kat situ lah. Dia buat cantik lah. Bunyi vokal dah letak, echo letak, vibe letak, macam-macam semua dah tune. Kau dengar dah tune terbaik, pergi mastering, pergi master kan, masuk PAQ balik bagi sampai level yang dynamic. Dia tambah lagi lah macam radio kereta kau letak power amp lah. Jadi dia cool aja lah, dia tambah power amp. Dia macam ini bagus. EQ balik kan. Orang bodoh macam aku tak tahu. Baru faham. Dia ambil yang mixing tu, dia masuk dalam satu mesin ni. Contoh kan, mesin tu pecah-pecah tu satu tu EQ balik.
mana yang kurang tajak-tajak bagi cun. Sebab tu dia ada mastering engineer. Dia lain, tak sama. Sound engineer lain. Sound engineer selalu dia recording dengan mixing. Dia punya telinga paling paling sensitif lah. Mastering lah. Mastering pun telinga bawa lah. Satu mastering dia. Orang mastering pun kadang-kadang mixing pun bawa. Yalah, dua-dua kena dengar sound eh. Dia memang saya kena maki balik, hantar. Lepas dah settle mastering, barulah kita boleh isytiharkan. Sudah siap. Lepas dah siap untuk hantar. Release zaman sekarang ni, kita ada platform, dua platform lah. Satu digital, satu ni fizikal lah. Selalu orang akan release digital dulu. Dalam masa yang sama tu, fizikal buat juga. Cuma fizikal tak laku macam dulu kan. Ya betul. Tapi kena ada. Ya betul. Kalau di kolektor tetap ada. Nothing pula, rasa tak ada apa. Tak ada orang pegang, tak boleh conteng-conteng. Dengar kat Spotify, lepas tu minta sign. Nak sign kat mana bro? So proses nak buat album ni dia panjang lah. Kiranya kalau album yang baru Farasu ni aku tak boleh reveal dengan tajuk ni. Tak apa, kita je kan review, kita tetap. Dia punya start projek ni awal 2019. Tapi terhenti 2 tahun disebabkan PKP. Sepatutnya album ni yang ni dia release sepatutnya 2021 release, bukan record, release. Tapi disebabkan okay, 2020 dengan 2021 tak boleh buat apa. Tersimpan lah. Kami simpan sampai itu jelah. Bila kan start itu dah boleh rentas negeri raya itu kan. Barulah kami keluar gua masuk gaming. Jamming non stop 6-7 bulan lah. Sebelum tu jamming pakai video lari, call lah. Jamming lari-lari ke macam kami start lah bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulan 10 masuk recording. So dalam 7 bulan ke? Ini pun recording yang dah ke buat apa kan. Mus dah jalan, Hang dah jalan, Apai pun dah jalan. Ada lagi? Hang lah. Sebab itu aku dah kong tangan. Jack bau. Jack dah ada sana saya. Kita pergi jumpa Jack kan. Malam dah nampak dia update dia. Okey. Jadi tu baru intro macam mana? Untuk kita orang yang bodoh pasal muzik ni, buta muzik. Bukan kita pun, tak tahu muzik. Tapi ni level lain lah kan. Depa ni dah berapa kali dah buat keluar album. Jadi ada peluang ni kita kenalkan kat orang. Menghasilkan karya ni bukan senang lah tu. Dia first step tu nak buat lagu tu saja dah pening dah. Nak buat lagu dia semua setuju kan. Nak bertekak dengan band member lagi. Weh tak ngam lah. Weh kena macam ni naik turun. Kalau support aku rasa yang tu first time aku tengok Metallica Black Album. Mereka ada buat dokumentari tu. Pendedahan kepada orang. Tapi tu pun tadi kita tak tunjuk full. Tak tunjuk, mana boleh tunjuk full. Kami pun tak boleh tunjuk full. Tak boleh tunjuk full. Jadi apa ni nasib lah. Hari ni aku terfollow mereka ni. Jadi apa boleh. Nanti lepas ni kita pergi Melaka, kita tengok apa cerita pula kat Melaka. Kita pergi negeri tempat aku membesar. Markah pertama aku kat sana lah. Saja nak apa. Siap-siap lalu tepi rumah dia. Dia tahu. Aku dah tunjuk dah semua. Okay. Kita jumpa di Melaka. Mana syak dudu-dudu aku? Syak dudu-dudu. Ada kepala mental tak terlibat. Sebab tengok mic tu ada yang dekat, ada yang jauh. Maaf lah, di situ kita Rafi dia ada 3 mic. Okay. So, satu mic tu